ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkanlah kepada kami segala perkara yang memberi manfaat kepada diri kami, dan manfaatkanlah segala ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wahai Tuhan kami, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon berlindung dengan-Mu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min khalbin la yakhsha', dan daripada hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dan daripada nafsu yang tidak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', dan daripada doa yang tidak didengar dan dimustajabkan di sisi-Mu. Wa na'udzubika min haula'il arba', dan kami mohon berlindung dengan-Mu ya Allah daripada segala empat perkara yang disebutkan tadi. Allahumma amin. Amma ba'd. Masa mati Tuan Imam, Tuan Fungsi dan Suruh Jatuan Kuasa Surah As-Sabah, para ustaz, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang, yang sentiasa memberikan kita nikmat, yang sentiasa berterusan menjaga kita dalam keadaan yang terbaik, yang sentiasa kasih dan sayang kepada kita dengan memberi taufik dan hidayah kita untuk terus berada di atas jalan ketaatan, mempermudahkan kita jadi orang yang senang keluar melangkah dari rumah pergi ke surau, menjadikan kita orang yang lembut hati untuk solat bersama dengan para jemaah. Dan kemudian Allah Azza wa Jalla memilih kita daripada sekian ramai hamba-hambanya untuk duduk dalam majlis ilmu, satu majlis yang dipayungi oleh para malaikat Allah, dan satu majlis yang Allah menjanjikan bahawa Allah mengampunkan dosa orang yang berada di dalam majlis ilmu ini. Seperti mana dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, satu hadis yang panjang menceritakan bahawa para malaikat Allah, mereka akan pergi berjalan-jalan mencari di manakah tempat orang yang menuntut ilmu, orang yang berkumpul di dalam rumah Allah. Disebut di dalam hadis bahawa malaikat ini, mereka mencari-cari tempat majlis ilmu, ya. Ada dalam riwayat sebut sayyahin, ada sebut sayyarah, ya, tuan-tuan. Mereka ini berjalan mencari, kemudian mereka turun memayungi majlis ilmu tersebut. Dalam riwayat yang panjang tu tuan-tuan, di penghujung hadis, para malaikat ini, tuan-tuan, telah disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan bahawa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Allah kata, saksikanlah bahawa sesungguhnya aku mengampunkan dosa mereka ini, dalam hadis yang sahih. Lepas tu para ulama sebut di antara kelebihan majlis ilmu ialah Allah ampunkan dosa kita. Susahkah kerja kita tuan-tuan, duduk dan diampunkan dosa? La ilaha illallah, tak ada kerja paling senang. Duduk, kita duduk dalam majlis ilmu, kita tak buat pun apa-apa. Kita tidak pun mendirikan solat sebagainya. Kita duduk sahaja, kita mendapat pengampunan di sisi Allah. Apa bukti dia? Hadis tadi, hadis yang sahih riwayat Bukhari. Allah kata kepada para malaikatnya, ushidukum, saksikanlah bahawa anni, sesungguhnya diriku, qad ghafartu lahum, aku mengampunkan dosa mereka ini. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita di kalangan orang yang diampunkan dosanya. Justru jika kita ingin selalu diampunkan dosa, maka banyaklah duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan diampunkan dosa, kerana kita tahu bahawa ya Allah, kami ini banyak dosa atas diri kami. Kami tidak tahu adakah cukup amal kami bertemu dengan-Mu ya Allah, dan kita risau jika dosa kita itu melebihi daripada ganjaran pahala yang dapat kita kumpulkan. Na'uzubillah, yang akhirnya boleh membawa kita tercampak ke dalam neraka Allah. Na'uzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, kita mohon rahmat dan kasih sayang Allah, agar Allah mengampunkan dosa kita
dan memasukkan kita di kalangan orang-orang yang diridainya insya-Allah taala. Baik tuan-tuan yang dikasihi, dalam usaha kita untuk mengambil manfaat dalam majlis ilmu, alhamdulillah di surah yang mulia ini kita cuba untuk bersama-sama berkongsi dengan jemaah melihat perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu amalan-amalan baginda, doa-doa dan zikir serta apa yang dibuat oleh Nabi dalam seluruh kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita telah pun membaca hampir 90 bacaan doa ataupun zikir yang warid yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan sambung kepada bacaan yang ke-91, iaitu pada muka surat 170 di dalam buku kecil kita ini, buku Perisai Muslim yang menghimpunkan doa dan zikir daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, bacaan yang ke-91 menyebut di sini dengan doa ketika membayar hutang. Dalam pertemuan yang lalu kita bincang tentang doa kepada mereka yang menawarkan hartanya kepadamu. Ada kisah yang banyak, kisah sahabat Nabi, peristiwa bagaimana sahabat Abdul Rahman bin Auf ditawarkan kepadanya harta, ditawarkan kepadanya isteri, tetapi dia tidak memilih perkara yang demikian. Lalu dia doakan kepada sahabatnya, wa barakallahu laka fi ahlika wa malika. Kemudian dia minta di manakah tempat untuk dia pergi ke pasar, kemudian dia pergi berniaga. Seterusnya Allah SWT telah memberikan kepadanya rezeki yang banyak sehinggakan dia dapat berkahwin dengan wanita Ansar. Baik tuan-tuan dan kasihi dan rahmatillah Allah, itu dalam pertemuan yang lalu. Hari ini sambungan kepada perbincangan di dalam doa yang kita bincangkan sebelum ini ialah doa ketika membayar hutang. Baik tuan-tuan, rupanya masa kita bayar hutang pun kita baca doa juga. Masya Allah, bukan takat bayar hutang macam tu sahaja ya? Kalau kita nak ikut betul seperti mana diajak oleh Nabi SAW dalam bacaan ini tuan-tuan, dia lebih kurang macam bacaan yang kita bincang sebelum ini. Kalau sebelum ni kita baca barakallahu laka fi ahlika wa malika, sama juga doa ketika kita bayar balik hutang kawan kita, sahabat kita, kita baca juga barakallahu laka fi ahlika wa malika. Sama je, dia punya wording dia lebih kurang. Jadi nak bagi jemaah senang ingat ya, barakallah ni saya rasa ramai dah orang dah hafal, barakallahu laka ya, untuk kamu. Jadi tiga patah tu kita juga baca dekat pengantin ya, barakallahu laka, ada riwayat kata barakallahu lakuma. Jadi perkataan ni kita dah biasa dengar, cuma untuk dalam situasi ini kita tambah sikit lagi, kita kata fi pada ahlika. Ahlika tu family kamu, keluarga kamu ya, wa malika dan harta kamu. Baik tuan-tuan, bahasa Arab kalau dengar ka tu maksudnya kamu, merujuk kepada lelaki. Ahlun family, keluarga. Ahli ka, ahli tambah dengan ka, keluarga kamu. Mal, orang Melayu pun pandai sebut mal, baitul mal sebagainya. Mal tu maksudnya harta, tambah dengan ka, harta kamu. Barakallahu laka fi ahlika wa malika, maka Allah berkati kepadamu, pada keluargamu dan juga pada hartamu. Sebab apa kita baca tuan-tuan kan? Kerana dia dah buat baik dengan kita, dia tolong bagi pinjam duit dekat kita, eloklah kita doakan untuk dia. Itulah sifat seorang mukmin, bila mana orang buat baik dekat dia, dia akan mendoakan kepada orang tersebut. Cumanya dalam riwayat ini ada tambahan kepada situasi ketika mana membaca doa ketika membayar hutang, kita tambah sikit lagi yang bersesuaian dengan situasi tersebut, iaitulah dengan tambahan innama jazaa'us salafi alhamdu wal ada' ya. Innama jazaa'us salaf, apa maksudnya? Sesungguhnya balasan bagi setiap pinjaman. Salaf di sini bermaksudnya pinjaman ya, ialah memuji penunaiannya serta menjelaskannya. Baik tuan-tuan, bacaan ini adalah bersumberkan daripada hadis Nabi SAW yang kita boleh rujuk di dalam kitab asal yang menghimpunkan hadis-hadis di dalam kitab Perisai Muslim kita ini, kitab Husnul Muslim. Saya rujuk tuan-tuan di dalam hadis ada beberapa riwayat, antaranya riwayat Al-Imam Nasa'i, riwayat Imam Ibn Majah, dan hadis ini tuan-tuan dan kasih dinilai sebagai hadis yang sahih. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah ibn Abi Rubai'ah radhiyallahu anhu qala استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم 40,000 فجاءه مال فدفعه إلي
وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء. Baik tuan-tuan, dalam riwayat Imam Nasa'i ini cerita dia daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Rubai'ah. Dalam buku tuan-tuan tak ada cerita ni ataupun hadis ni, tidak ada ya. Kalau jemaah boleh note sikit cantik ya, kalau yang ada buku sekali. Jadi saya rujuk pada kitab asal Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani yang terkininya tuan-tuan, dia telah syarah balik kitab Hisnul Muslim tu. Jadi dengan saya rujuk balik dalam kitab yang dia syarah ni, dihimpunkan balik hadis-hadis tempat dia rujuk kepada bacaan doa-doa yang dihimpunkan ni. Alhamdulillah buku saya ni pun tuan-tuan panas lagi bawa balik Mekah. Sahabat saya Ustaz Husni Abdul Rahman, saya kirim dekat dia, dia bawa balik dan dia telah hadiahkan kepada saya. Moga Allah memberkati kepada sahabat saya ni. Ya, kita minta beli, dia hadiahkan pula. Jadi saya sampaikan apa yang ada dalam kitab ni, mudah-mudahan pahalanya masuk dalam buku amalan ni, masya-Allah ya. Ini sahabat-sahabat yang baik, masya-Allah. Baik tuan-tuan, saya nak kongsikan di sini, nak ceritanya di dalam hadis dalam kitab asal ini, kitab Syekh Muhammad Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani, penulis asal kepada buku rujukan kita ni tuan-tuan, buku yang kita, buku doa kita pegang ni, dia merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Rubai'ah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abi Rubai'ah ni dia cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam istaqrada minni. Istaqrada, istiqrad maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pinjam dekat dia. Ya, pinjam apa? Sebanyak 40,000, disebut sini 40,000. Wallahu a'lam, tak disebut dirham ke dinar ke. 40,000. Ya, 40,000. Faja'ahu malun fadafa'ahu ilayhi. Dan Abdullah bin Abi Rubai'ah ni dia cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana Nabi dapat balik, Nabi ada duit dia ni ya, Nabi SAW telah kembalikan balik. Setelah Nabi ada balik duit, masa ketika Nabi pinjam tu, selepas ni Nabi tak ada duit ketika itu. Bila Nabi dah ada duit tuan-tuan, Nabi pulangkan balik. Ketika Nabi pulangkan balik, itulah Nabi baca doa yang ada dalam buku kita ni ya. Sambil-sambil duk bayar hutang tu, Nabi pun baca barakallahu laka wa fi ahlika wa malika innama jazaa'us salaf alhamdu wal ada. Baik tuan-tuan, subhanallah, menunjukkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminjam. Tidak aib bagi kita kalau kita tak cukup, kita boleh pinjam tuan-tuan, tapi dengan syarat niat kita nak bayar balik. Ada disebut dalam huraian pas ni, kita akan tengok. Kita cuba lihat lagi hadis-hadis yang lain yang berkaitan. Ada juga dalam satu riwayat yang lain, kali ini riwayat Ibnu Majah yang juga dinilai sahih ya, menyebutkan bahawa Abdullah bin Abi Rubai'ah Al-Makhzumi, di sini ada tambahan kepada kabilah mana Abi Rubai'ah ni, iaitu Al-Makhzumi radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaslafa minhu hina ghaza Hunainan 30 aw 40,000. Baik tuan-tuan, dalam riwayat ini ada tambahan maklumat bahawa Nabi SAW kata Abdullah bin Abi Rubai'ah Al-Makhzumi, Nabi telah meminjam kepadaku ketika waktu bila? Masa perang Hunain. Dia kata hina ghaza Hunainan, masa perang Hunain tu Nabi SAW telah pinjam dengan dia berapa banyak? Dalam riwayat ini disebut 30, 30 atau 40 alfan, 30 ataupun 40. Kalau yang tadi memang jelas 40, yang ini sebut 30 ataupun 40 ya. Falamma qadima qadaha iyyah, dan Nabi SAW bila mana Nabi dah ada duit ni, Nabi bayar balik ya. Summa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga macam sebut riwayat Nasa'i, Imam Nasa'i tadi, dalam riwayat Ibnu Majah ini juga disebut bahawa Nabi SAW mendoakan kepada Abdullah bin Abi Rubai'ah radhiyallahu anhu. Nabi kata barakallahu laka fi ahlika wa malika innama jazaa'us salaf. Kalau tadi dia baca dengan alhamdu wal ada, tapi kali ini dalam riwayat ini dia sebut dengan alwafa'u walhamdu. Ada belakang tu riwayat beza sikit, alwafa'u walhamdu. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, yang ini yang diceritakan demikian ada dalam riwayat Nabi SAW, hadis daripada Rasulullah SAW. Baik tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam satu hadis yang lain Syekh Dr. Sa'id Wahab Al-Qahtani juga bawa kepada kita satu hadis
riwayat Imam Ibn Majah dan hadis ini dinilai sahih oleh para ulama hadis. Kisahnya daripada Ibn Huzaifah, iaitulah Amran radhiyallahu anhuma. Dia cerita bahawa daripada kisahnya daripada isteri Nabi yang bernama Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Nabi ada isteri namanya Maimunah. Baik tuan-tuan, Maimunah ini tuan-tuan radhiyallahu anha, dia ni juga ada ketikanya dia berhutang. Kanat tadanu dainan. Baik tuan-tuan, hutang ni orang nampak macam satu benda yang tak patut buat, aib, ya. Begitu juga dalam peristiwa tersebut tuan-tuan, sebahagian daripada family kepada keluarga Maimunah ni, faqala laha ba'du ahliha, ada sebahagian yang kata kepada dia, wahai Maimunah, la taf'ali, jangan buat macam tu, jangan duk berhutang dengan orang, ya. Wa ankara zalika 'alayha, dan mereka mengingkari, maksudnya family dia tak suka, jangan duk buatlah, jangan duk berhutang dekat orang ni, ya. Tuan-tuan, Maimunah dia respon apa? Khalas, bala inni sami'tu nabiyyi wa khalili yaqul ma min muslimin yaddanu daynan ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya. Baik tuan-tuan, ini semuanya nak bagi satu benda panduan kepada umat Islam, adakah boleh tak boleh hutang. Di sini diceritakan, ya. Lalu Maimunah dia pun setelah diingkari apa yang dia buat, dia bercakap balik, dia respon, dan respon dia adalah seorang yang ada ilmu. Seorang isteri Rasulullah SAW sudah pasti mendapat panduan daripada Nabi. Lalu Maimunah kata, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi ku dan kekasihku, Nabi wa Khalili, kekasih dia lah, suami dia, ya. Nabi pernah kata apa? Maimunah nak sebut satu perkataan yang Nabi telah keluarkan satu statement, satu kenyataan bahawa berhutang ni bukan tak boleh. Tuan-tuan, kita sesama manusia ada ketikanya kita hadap berhadapan dengan masalah. Cuma di sini disebut bilamana Nabi SAW sebut ma min muslimin yaddanu daynan ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya. Dia kata Nabi SAW, nabiku, kekasihku pernah menyebut mana-mana di kalangan orang Islam yang berhutang, memiliki sesuatu hutang, dia kata, dan dalam keadaan Allah tahu bahawa dia ni bukan jenis orang saja nak ambil kesempatan tak nak bayar. Dia berhutang dan dia niat memang nak bayar. Kalau dia dapat balik, dia ada berkemampuan balik, dia akan pulangkan balik duit yang dipinjam. Dia kata bila mana situasi demikian, jika ada dalam niat dia pada awal-awal dia pinjam duit orang tadi, dia hutang dengan orang tadi, dia niat nak pulangkan balik, nescaya Allah Azza wa Jalla akan tolong dia. Illa addahu Allahu anhu fid dunya. Allah Azza wa Jalla pasti menolong hamba yang tadi untuk dapat menyelesaikan, melangsaikan hutang yang dipinjamkan tadi. Baik, poinnya apa di sini? Para ulama menyebut bahawa hadis yang dua hadis awal tadi, hadis Abdullah bin Abi Rubai'ah, menunjukkan Nabi SAW juga berhadapan dengan situasi demikian. Ya. Di sini tidak aib pada Rasulullah SAW, kerana baginda juga manusia. Dan untuk menjadi satu persyariatan, akan datang umat sebab baginda Nabi SAW, bila mana dalam situasi mereka bermasalah, tertekan, kesempitan wang, adakah boleh? Boleh tuan-tuan, dia perkara yang harus dibolehkan selagi mana dengan cara yang betul. Tapi kalau meminjam untuk bermewah-mewah, ya, dan pinjam pula memang dengan niat tak nak bayar, ya, tuan-tuan, yang itu dilarang di sisi agama. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah SWT, kemudian nak cerita pula satu perkara penting yang kena ingat, ya, bagi orang-orang yang memang dia niat tak nak bayar, ataupun kalau dah ada duit dia tak bayar langsung, ya, kecuali dalam kes-kes yang disebut terlupa, orang tu ingatkan balik pada dia, ya, itu dia ingat dan dia pulangkan balik dan tidak ada terlintas langsung dalam hati dia untuk dia mengambil duit orang. Peringatan bagi golongan yang sengaja untuk mengelak-ngelak daripada tunaikan balik, langsaikan balik hutang dia. Satu hadis, tuan-tuan, disebut dalam riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sambung, isnaduhu muttasil, dan dihasankan, maksudnya hadis ini dinilai sebagai hasan sebagian para ulama. Ceritanya daripada Suhaib Al-Qayy radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma rajulin tadayyana daynan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyya laqiyallahu sariqan. Hadis ni berat, ya. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, mana-mana di kalangan seseorang yang berhutang itu dan dia ada niat untuk tak nak bayar. Memang pinjam awal-awal itu niat tak nak bayar lah. Jahat tak jahat, kita fikir secara logik akal pun dah jahat. Nabi sebut apa?
berat Nabi bagi nama dekat orang ni. Nabi kata nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia dikira sebagai sariqah. Sariq ni apa tuan-tuan? Pencuri. InsyaAllah. Wasariqatu wasariqu wasariqatu. Ha, dalam Quran. Baik tuan-tuan. Jadi as-sariq dikira sebagai pencuri. Curi apa? Memang dia niat nak ambil duit orang, dia tak nak bayar. Sesiapa yang mengambil harta orang lain tanpa hak, dia adalah pencuri. Walaupun ambil secara, orang kata zaman sekarang, secara terhormat. Dia tak pergi pecah rumah orang pun. Ya. Tapi dia pandai boleh transfer duit orang daripada tuan orang ni, boleh transfer masuk ke sini. Hukum kata dia pencuri tuan. Siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyallaha sariqan. Dia bertemu dengan Allah dalam keadaan diisytiharkan dia ni pencuri. Nauzubillah min zalik. Baik, satu lagi peringatan bagi orang yang dalam keadaan demikian. Ya tuan-tuan. Satu hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini dalam Bukhari, ya. Maksudnya hadis ini sahih. Bahawa Nabi SAW sebut man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addahu Allah anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Nabi SAW sebut siapa-siapa yang mengambil harta orang lain, mengambil dalam erti kata barangkali dia meminjamnya, ya, disebut di sini dengan niat dia nak tunaikan balik, dia nak bayar balik. Dia pinjam dia orang dan dengan niat dia nak tunaikan balik, dia nak selesaikan balik bila dia berkemampuan. Bila mana dia ada niat dalam keadaan demikian, addallahu anhu, nescaya Allah pasti akan menolong dengan dia dengan syarat niat dia betul. Memang dia nak bayar subuh, ya. Allah akan bukakan jalan untuknya. Namun awas bagi sesiapa yang waman akhaza yuridu itlafaha. Orang-orang yang sengaja ambil dia orang dengan niat untuk memusnahkan dia orang tadi. Ketika kata memusnah itlaf di sini, kalau terjemahnya musnahlah maksudnya dengan niat untuk tidak mengembalikan harta orang tadi, tak dapat baliklah. Curi. Ya tuan-tuan. Allah nescaya Allah akan binasakan harta orang tadi. Nauzubillah min zalik. Baik tuan-tuan, akhir zaman juga kita tengok banyak, ya, golongan orang-orang yang ambil kesempatan di kata masyarakat, terutamanya orang yang nak buat investment yang pelik-pelik ni dengan macam-macam skim cepat kaya ni tuan, ya. Dia kadang-kadang dinisbahkan kepada skim-skim patuh syariah dinamakan, ya. Ya. Dia kata ustaz ni jadi penasihat syariah sekian-sekian, kadang-kadang ustaz tu pun tak jadi pun. Baik tuan-tuan. Skim-skim ataupun yang dikatakan pelaburan-pelaburan patuh syariah. Tuan-tuan yang kasih, pelaburan patuh syariah ni kena tengok sungguh-sungguh, ya. Dia bukan boleh main declare macam tu saja tak, ya. Kena perhatikan di sudut kontrak dia, kontrak apa, ya. Dalam Islam ni kita ada di sudut fiqh muamalat ni ada secara khusus dalam bab ni. Baik, ada sebagian orang ni tuan, dia kutip duit masyarakat, kemudian dia laburkan, dia kata dengan janji sekian-sekian dia akan bagi. Kalau niat dia memang niat dia nak curi duit orang, ya tuan-tuan, niat dia nak mengambil kesempatan di atas harta manusia yang lain, orang ni Allah kata melalui lidah Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, nescaya Allah akan musnahkan harta orang tadi, orang-orang yang cuba merosakkan umat Islam Malaysia. Sekarang ni kadang-kadang dah terdedah, golongan-golongan ni dah banyak tuan-tuan dekat bandara, ada list-list orang yang kita tak confirm lagi, tapi dalam senarai-senarai yang dianggap, ya, ada kecenderungan untuk mengambil duit masyarakat kita dalam keadaan tidak betul. Ya baik tuan-tuan, dalam perkara demikian na'uzubillah mizalik, golongan ini mereka ini akan dirosakkan harta mereka di sisi Allah. Na'uzubillah mizalik. Baik tuan-tuan, yang ini yang disebutkan di dalam perbincangan kita ini. Ada beberapa pandangan huraian yang lain yang agak detail, cuma saya suka nak baca sikit kata Syekh Dr. Sahid Al-Wahab Al-Qahtani tuan-tuan. Dia kata ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ihtimam bi masalih al-ummah li'annahu iqtarada hadhihi al-amwal li'injazi ma ya'udu bin naf'i al-muslimin. Dia kata Nabi ni sangat ambil berat tentang masalah umat, ya? Nabi sangat ambil berat tentang masyarakat dia, dan Nabi sendiri tunjuk cara bila mana Nabi pinjam dia orang, Nabi akan settlekan balik, Nabi tunaikan balik. Bahkan Nabi mengajar kepada kita untuk mendoakan kepada orang yang memberikan pinjaman kepada kita. Baik tuan-tuan, kenapa kita doakan barakah? Ya, sikit kita tengok di sini. Dalam syarah ni dia kata, kita doakan keberkatan kepada seseorang itu dengan maksud, apa maksud barakah? Al-barakah maksud dia az-ziyadah wan-nama, bertambah dan berkembang.
mudah-mudahan berkembang lagi, bertambah lagi harta orang tadi, ya. Ataupun yang lebih detail lagi, sebahagian para ulama menyebut yang dimaksudkan di sini, dia kata wa iza anzalallahu albarakah, sebagai ulama dihurai, dia kata apabila Allah azza wa jalla menurunkan barakah kepada seseorang di atas apa yang dikurniakan, maka jadilah saral qalilu minhu kathiran, jadilah yang sikit tadi nampak macam banyak. Ini maksud barakah, ya. Wa iza nuzi'atil barakatu saral kathiru qalilan, na'uzubillah, jika dicabut barakah ni tak ada barakah. Sebab tu kita nak doa orang supaya dapat barakah. Biar kita selalu doa dekat orang, barakallahu fika, barakallahu laka. Bila kita selalu doa dekat orang, malaikat akan doakan untuk kita. Bukankah malaikat akan kata walaka mislu zalim? Inilah hadis yang sahih. Bila kita doakan untuk orang lain, malaikat akan doa untuk kita. Mufti Meng dalam dia punya ceramah dia, dia kata doa kamu dengan doa malaikat mana lebih baik? Sudah pasti doa malaikat itu lebih baik, dia kata. Jadi kita doakan untuk orang, kita dapat doa pada malaikat. Dia kata doa malaikat itu lebih baik. Jadi tuan-tuan, bila kita dapat doa keberkatan, sesuatu benda yang sedikit kita akan rasa dapat banyak, seolah dia banyak. Awas bagi orang-orang yang dicabutkan barakah daripadanya. Saral kathiru khalilan, yang banyak tadi akan jadi rasa macam sikit. Allah yang nipat ni yang kita paling takut tuan-tuan, ya. Rasa banyak dah duit, dapat gaji, ya. Ataupun kadang-kadang dapat sekali kalau orang kerja dekat bank tuan, musim-musim bonus ni, kita dah tengok kawan-kawan bagainya. Dia dapat selogok dia, kemudian dia kata ustaz saya baru je dapat dalam sekian, tengok dah tak ada lah. Itu kita takut tuan, ya. Ataupun kita dapat duit apa pun, keluar duit DPF ke sebagainya, sekali tengok nampak macam banyak, tapi tengok dalam keadaan kejap je benda tadi dah makin kita rasa dah hilang pada kita. Na'uzubillah, kita takut hilang barakah. Kemudian syekh ni kata, "Wa kam min insanin yaj'alu Allahu 'ala yadayhi min al-khair fi ayyamin khalilah ma la yaj'alu 'ala yadin khairihi fi ayyamin katsirah." Baik, ni dalam 4 hari pula, ya, hari-hari yang kita lalui, dia kata kita boleh tengok ada Allah azza ada ketikanya Allah azza wajalla dia bagi kelebihan pada seseorang tu. Ada orang ni hari-hari yang dia lalui tu, kalau nak banding dengan orang ni tuan, dalam hari yang katakan 10 hari berbanding dengan orang ni 10 hari, tapi 10 hari dia ni macam-macam benda kebaikan dia boleh buat. Ada orang ni habis dah 10 hari dia tapi tak ada kebaikan yang dibuat, bahkan na'uzubillah maksiat banyak pula dibuat. Cuba kita tengok, kalau tak payah kata 10 hari pun, cuba tengok dalam satu hari dalam hidup kita, bangun tidur sampai tidur balik, banyak mana kebaikan yang kita buat banding dengan keadaan tuan-tuan dalam situasi yang lain. Barangkali bangun tidur sampai tidur balik ada orang yang tak dapat buat kebaikan pun langsung, di situ dinilai barakahnya pada waktu orang tersebut. Wa kam min insan yakunul malu 'indahu khalilan lakinnahu mutana'imun fi baitih. Lalu dia kata lagi, berapa ramai manusia, berapa ramai orang yang kita nampak macam reta dia sikit, tapi dia nikmat hidup dia dengan family dia dalam rumah tangga dia. Ketahuilah bahawa qad barakallahu lahu fi malihi, sesungguhnya Allah telah memberkati pada hartanya. Wala takunul barakatu inda syakhsin akhar aksar min mali minhu malan. Baik tuan-tuan yang dikasihi, itu yang dimaksudkan kita mendoakan kepada orang supaya dapat barakah, ya, kerana kita sangat berhajat kepada keberkatan. Keberkatan ini ada pada apa tuan-tuan? Ada pada waktu kita, ada pada makanan, ada pada rumah tangga, pada umur kita, pada ilmu kita. Ilmu yang barakah, antara lain ulama kata, tanda ilmu itu barakah ialah ia diamalkan dan disebarkan. Kita beramal, contoh kita dapat sikit-sikit ni, kita beramal kemudian kita cerita kepada orang dekat, yang dekat dengan kita, isteri dan anak-anak, ataupun sebarkan kepada sesiapa yang boleh kita sebarkan. Dan perkara demikian tuan, ia sebenarnya memberi manfaat kepada diri kita, membawa barakah di atas apa yang kita dapat. Baik tuan-tuan, itu dalam perbincangan yang lebih lanjut, cuma kita ringkaskan di situ. Kita ambil satu lagi bacaan, mungkin boleh satu lagi sebelum kita solat isyak tuan-tuan, ya. Satu lagi bacaan yang boleh kita tengok dalam kitab kita ini tuan-tuan, ialah bacaan memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya terselamat daripada syirik. Baik, doa agar terhindar daripada syirik, bacaan yang ke-92. Du'aul khawfi minasyirk. Dalam kitab kita disebut, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon berlindung denganmu daripada mensyirikkanmu, an usyrika bika wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun ya Allah daripadamu di atas perbuatan yang aku tidak mengetahuinya.
Doa ini disebut sebagai doa memohon kepada Allah agar kita dijauhkan daripada syirik. Para jemaah yang dirahmati Allah, doa ni khususnya pada akhir zaman ni lagi kita berhajat berdoa kepada Allah dengan doa ini. Kerana boleh berlaku syirik dalam hidup kita, na'uzubillah. Kadang-kadang dalam keadaan kita sedar ataupun tak sedar, disebut sini lima la a'lam, dalam keadaan kita tak tahu pun kadang-kadang boleh berlaku. Kita tak tahu benda tadi, kata-kata kita, perbuatan kita boleh membawa syirik, na'uzubillah min zalik. Ada sebagai ulama, tuan-tuan, dia buat satu himpunan kata-kata yang dia panggil al-alfaz al-manhiyah, lafaz-lafaz yang dilarang kerana ada unsur-unsur syirik. Ya, contoh tuan-tuan, ya, maaf saya sebut. Kadang-kadang orang kata, terutamanya bila orang yang sembuh daripada penyakit, dia kata, kalaulah tidak kerana doktor tu, tak sembuh aku. Macam kata, kalaulah tak jumpa pakar dekat hospital tu, tak tahulah jadi macam mana. Tengok ayat tuan-tuan, ya. Kalau saya tak jumpa dengan tok bomo tu, dengan ustaz tu, dengan perawat tu, tak tahulah sampai sudah tak sihat-sihat. Baik. Kita kena lapik sikit ayat kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dengan ikhtiar kita pergi ke hospital sekian, ya. Alhamdulillah sembuh. Kalimah-kalimah tu, tuan-tuan, kita telah menafikan kekuasaan Allah kalau kita sebut tanpa kita lapik juga. Begitu juga orang-orang yang hebat zaman sekarang ni, kadang-kadang dia hebat jadi CEO syarikat sekian-sekian. Dia kata dengan kehebatan dia, dengan kecerdikan dia, kepandaian dia, dia boleh manage dia punya company, dia boleh gain profit dengan sekian banyak, kan? Dia kata dengan kehebatan dia, dengan board yang hebat, dengan sekian-sekian management dia, dia berjaya untuk mendapatkan sekian-sekian, ya? Dia lupa pada pertolongan dan kekuasaan Allah yang bagi otak dia sihat, otak dia cerdik semangat. Musim peperiksaan, anak-anak cerdik ni keluar dengan kejayaan, macam baru ni STPM bagainya, ya? Hebat dia. Dia kata disebabkan saya ni rajin baca buku, saya tak tidur malam, cikgu saya dengan tuition sekian-sekian, saya berjaya. Di mana dia letak? Kalau tidak dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, alhamdulillah, dengan syukur pertolongan Allah, kemudian alhamdulillah dengan sebab-musabab dia, tuition yang kita pergi, kesungguhan guru-guru, kesungguhan mak ayah, alhamdulillah dengan izin Allah, semuanya ini saya dapat apa yang saya dapat. Baik tuan-tuan. Jadi itu dari sudut lafaz kata-kata. Dari sudut perbuatan boleh jadi juga banyak benda, tuan-tuan. Sekarang ni lagi kita tengok yang viral baru-baru ni, anak Melayu Islam pakai tudung kepala sebagainya, boleh buat ritual-ritual orang kafir. Pergi dekat dia punya toko sebagainya, ya. Anak-anak Melayu Islam kita pakai tudung elok. Baik tuan-tuan, na'uzubillah. Sebab tu kita kata doa ni sangat kita perlukan, terutamanya akhir zaman. Kita tak tahu, kadang-kadang kita terbuat benda-benda yang boleh dikira membawa kepada syirik kepada Allah. Na'uzubillah min zalik. Baik tuan-tuan, nak azan dulu ke? Belum lagi. Masuk waktu dah. Okay, kita bagi laluan azan sekejap. Kemudian saya akan bacakan hadisnya.